Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini saya nak share sikit ya tentang buku tentang kalau kita lihat hari ini pasaran saham ramai yang berminat dengan yang tinggi, okay? Dan kita lihat ramai juga yang cuba untuk dalam pasaran saham dan untuk mencari sama ada mencari pendapatan tambahan ataupun untuk melabur. Jadi saya nak share lah sikit tentang buku-buku tentang telah saya tulis di dalam tempoh beberapa tahun ni, iaitu saya ada tiga buku, okey. Tiga buku. Yang buku yang pertama yang saya pernah yang saya mula tulis adalah ni, Pejuang Candlestick. Okey, Pejuang Candlestick. Okay, Pejuang Candlestick ni harga dia RM40. Okay, harganya RM40 sahaja. So ni akan menceritakan tentang bagaimana psikologi pelabur di dalam pasaran saham dapat digambarkan dengan candle. Okay, candle iaitu menunjukkan harga beli, harga tinggi, okay, harga buka, harga tutup dan harga yang terendah. So candle ni memberikan kita satu petunjuk lah kepada pembeli dan juga trader-trader dalam pasaran saham. Ini yang pertama yang saya pernah tulis. Yang keduanya saya buat satu lagi buku, saya tulis lagi satu buku lagi yang dia beri tajuk iaitu Pejuang Saham, okay, Aras Sokongan dan Rintangan, iaitu berkenaan tentang support dan resistance. Okay, support dan resistance bagi sesuatu harga untuk sesuatu counter. Okay, counter tu adalah saham lah. Jadi support dan resistance ni kita kena tahu kat mana dia punya support, lantai dia, dekat mana ceiling dia. Okay, dalam buku ni saya ada ceritakan tentang support resistance. Harga buku ni pun taklah mahal sangat, boleh didapati di kalau pergi popular, okay, kedai-kedai popular, kedai MPH saya tak pasti, Borders, okay, Kuni-Kunia mungkin ada, boleh dapat. Okay, Pejuang Saham, Aras Sokongan dan Rintangan. Harganya hanyalah RM19.90, RM20 lah. Okay, so ni RM40, yang ni RM20. Dan seterusnya ialah buku yang ketiga yang saya tulis, okay, yang baru saya keluarkan pada bulan Ramadan yang lepas, iaitu Pejuang Saham, Asas Pelan Dagangan. Ini yang sangat penting untuk trader-trader. Saya syorkan untuk trader-trader untuk dapatkan, so untuk menjaga money management, pengurusan kewangan dalam pelaburan saham. So penting buku ni. Ini ialah untuk maksudnya wajib bagi semua trader-trader ataupun semua pelabur untuk mendapatkan buku ni untuk mengelakkan daripada berlaku ni kerugian yang besar lah. Sebab pasaran saham selalunya orang cerita tentang untung saja, tapi sebenarnya ada juga dia punya downside, iaitu kerugian. Jadi macam mana kita nak mengawal emosi kita dalam pasaran saham dan untuk mengawal kita punya kerugian supaya kerugian kita tidak terlalu besar dan kita dapat mencapai keuntungan. Semua buku-buku ni, buku ni pun saya tulis berharga RM40. So hanyalah RM100 saja. Mana nak dapat dalam belajar tentang saham dengan harga RM100 saja. Yang lagi best sekali, okay, untuk beli combo tiga buku combo ni, iaitu buku Pejuang Saham, Aras Sokongan dan Rintangan, Pejuang Candlestick dan juga Pejuang Saham, Asas Pelan Dagangan ni. Kalau dengan tiga-tiga buku ni, saya akan bagi satu buku free. Okay, buku free iaitu Perancangan Kewangan Masa Hadapan. Buku ni kalau di, cari di popular ke, di Borders ke ataupun di Kuni-Kunia ke, harganya adalah RM40. Tapi kalau beli tiga buku ni, akan mendapat satu buku perancangan kewangan masa hadapan ini secara percuma. So keempat-empat buku ni nilainya adalah RM140. Tapi okay, untuk beli combo, okay, kita akan jual hanya RM100 sahaja. RM100 sahaja, dan termasuk pos nanti kita akan charge sebanyak. Okay. Jadi kepada yang berminat untuk mendapatkan, untuk belajar tentang saham, lagi satu buku iaitu Pejuang Saham, tajuknya Pejuang Saham,
strategi persediaan dagangan. Okey, macam mana kita nak masuk, ikut strategi apa. Okey, strategi secara basicnya ada tiga strategi yang digunakan, iaitu strategi buy at support, sell at resistance, okey, strategi buy on breakout dan strategi buy on dip. So itu tiga strategi itu saya tengah tulis, okey, untuk memberikan manfaat kepada rakan-rakan di luar sana, insyaAllah. Dan seterusnya juga saya akan menulis lagi yang ketiga-tiga buku ni kebanyakannya adalah ilmu asas teknikal. Jadi saya akan pergi juga untuk menulis buku-buku yang lain yang berasaskan fundamental. Dan yang bagus ni ialah buku ni kita tulis dalam bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia, bahasa yang mudah dan santai, okay. Dan ianya boleh di senang difahami ya. Walaupun ianya adalah bersifat teknikal, tapi ia mudah difahami. Dengan itu, kalau nak buku tersebut boleh nanti saya akan share linknya untuk order di bawah. Okey, saya share link dia, dia ada Google Form. Jadi siapa yang berminat boleh dapatkan buku ini pada harga tiga buku ini dengan harga RM100 sahaja, tapi mendapat satu, iaitu perancangan kewangan masa hadapan. Okey, nilainya adalah RM140, tapi nilai yang you akan dapat apabila you melabur dalam saham, okey, adalah lebih besar daripada pelaburan yang yang you buat, okey, pada waktu ini. Okey, so sebelum menceburi pasaran saham, jangan tanpa ada ilmu. Okey, kita kena ada ilmu dulu, barulah kita boleh menceburi pasaran saham. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.